kalau berimbas kepada perekonomian, saya rasa masih ada pembatasan-pembatasan karena ini masih masa pandemi. Biasanya kan kalau kita MTQ itu dilibatkan juga masyarakat dari setiap UMKM atau BUMDes itu mempunyai stand-stand lah. Seperti kemarin dikeluhkan itu Musrembang di mana? Desa Salopalai, mereka mau mempertunjukkan hasil daripada BUMDes mereka seperti ijuk segala macam mereka yang sudah mereka ekspor lah ceritanya. Harusnya mereka tampilkan di sini sehingga tamu-tamu dari 18 kecamatan ini bisa melihat potensi